bahasa Melayu. Bahasa Melayu, cara menulis huruf besar dan huruf kecil. Okey, di sini kita ada kawan. Okey, nak tahu nama dia siapa? Nama awak siapa? Nama saya Mimi. Nama dia Mimi. Cakap hai Mimi. Hai semua. Apa khabar? Okey, saya harap anak-anak semua sihat ya. Hari ini saya nak bantu Mialia untuk ajar kawan-kawan. Semua dah bersedia? Semua dah bersedia ke? Okey, jom kita mula. Okey, ingat lagi tak macam mana kita nak nyanyi lagu ABC? Hari ni kita suruh Mimi nyanyi boleh? Boleh Mimi? Boleh, Mimi kata boleh. Okey, jom kita mula. Cuba Mimi nyanyi ya. Yeay, tepuk tangan untuk Mimi. Okey, terima kasih Mimi. Sama-sama. Okey. Ingat, hari itu kita dah belajar huruf M dengan N. Lepas huruf M dengan N, huruf apa? Huruf apa Mimi? Wah, pandainya Mimi. Terbaik. Tepuk tangan. Yeay. Huruf O. O besar dan O kecil. Bunyi O. O. Ini huruf apa anak-anak? Ya, huruf O. O untuk apa ya? Jom kita tengok. O, oren. O, O, R, E, N, ren. Oren. O, obor. O, O, B, O, R, bor. Obor. O untuk otak. O, O, T, A, K, tak. Otak. Okey anak-anak, beginilah cara kita menulis huruf O besar dan O kecil. Okey, mulakan dari garis merah. Okey, dari garis merah kita turun sampai ke garis biru yang kedua dan naik balik. Jadilah O besar. Dan untuk O kecil, kita mula dengan garisan biru. Kalau kita mula dari garisan merah, nanti dia jadi sama saiz. Tak bolehlah kita katakan ia tu O kecil. Jadi dia mesti kecil daripada O besar. Mula dari garis biru yang pertama. Turun, pusing, naik semula. Jadilah O kecil. Dah siap. Okey anak-anak, ini adalah huruf. Huruf apa ya? Ya, huruf P. P besar, P kecil. Huruf P bunyinya bagaimana ya? Bunyinya P untuk apa ya? Jom kita tengok. Apakah itu? P untuk paku. P untuk paku.
PA pa KU ku paku. Okay, P untuk apa ini? P pa pokok. P untuk pokok. P O po K O K kok pokok. Dan akhir sekali, P untuk apa ini? Apakah ini anak-anak? Ya, P untuk penyu. P pe penyu. P I pe N Y U nyu. Penyu. Di manakah kita boleh jumpa penyu ya anak-anak? Ya, di dasar laut. Okey, jom kita tengok bagaimana pula cara untuk menulis huruf P besar dan P kecil. Baiklah, sekarang kita nak tulis huruf P besar dan P kecil. P besar mula dari garis merah. Dari garis merah turun sampai ke garis biru yang kedua. Dan kepala P dari garis merah ini sikit turun sikit. Naik dan pusing. Dapatlah P besar. Ingat ya, P besar mula dari garis merah. Untuk P kecil mula dari garis biru. Okey, dari garis biru turun sampai ke garis merah. Okey, sampai ke garis merah yang bawah. Okey, dan kita buat kepala P. Pusing sampai ke biru. Ingat bagi penuh. Barulah cantik. Okey, dapatlah kita P besar dan P kecil. Okey, cuba anak-anak buat ya. Latihan. Tulis huruf O besar, O kecil, P besar dan P kecil di dalam buku latihan anak-anak. Lukiskan gambar objek bagi huruf O dan P seperti yang terdapat di dalam video atau apa sahaja objek yang bermula dengan huruf O dan P yang anak-anak tahu. Okey anak-anak, sampai di sini saja. Terima kasih. Selamat mencuba ya. Jumpa lagi. Bye.